Urusan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen P054 Gerik Perak dan Dewan Undangan Negeri DUN N66 Bugaya Sabah. Suruhanjaya Pilihan Raya HPR mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham YB Dato' Hasbullah bin Osman atas kembalinya Allahyarham ke rahmatullah pada 16 November 2020 Isnin yang lepas, dan keluarga yang berhormat Puan Manis Muka bin Muhammad Darah yang meninggal dunia pada 17 November 2020 hari Selasa. Sehubungan dengan ini, HPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan menetapkan bahawa pilihan raya kecil PRK perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan. Tarikh-tarikh PRK Parlimen P054 Gerik Perak dan PRK DUN N66 Bugaya Sabah. SPR telah menetapkan bahawa PRK Parlimen P054 Gerik Perak dan PRK DUN N66 Bugaya Sabah akan dijalankan secara serentak. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting bagi kedua-dua PRK ini seperti berikut. Tarikh RIT PRK Parlimen P054 Gerik Perak pada 27 November 2020 hari Jumaat pada hari ini. Tarikh RIT PRK DUN N66 Bugaya Sabah pada 30 November 2020 pada hari Isnin. Hari penamaan calon pada 4 Januari 2021 hari Isnin. Hari mengundi awal pada 12 Januari 2021 hari Selasa. Hari mengundi pada 16 Januari 2021 pada hari Sabtu. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka dan tarikh permohonan adalah seperti berikut. Tarikh buka permohonan mula pada hari ini 27 November 2020 Jumaat. Tarikh tutup borang 1A petugas pilihan raya, anggota polis, anggota tentera dan petugas media pada 30 Disember 2020 hari Rabu. Tarikh tutup borang 1B luar negara pada 24 Disember 2020 pada hari Khamis. Tarikh tutup borang 1C sektor keselamatan dan kesihatan pada 24 Disember 2020 hari Khamis. Bagi proses PRK Parlimen P05 Gerik Perak, SPR telah melantik Encik Mio Hasibullah Fadilah bin Zainuddin, Pegawai Daerah Hulu Perak, Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Perak sebagai Pegawai Pengurus PRK Parlimen P054 Gerik Perak dan dibantu oleh 6 orang penolong pegawai pengurus. SPR akan menggunakan Dewan Superguna Majlis Daerah Gerik sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan resmi undi. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK P054 Gerik Perak ini adalah daftar pemilih terkini sehingga ST3 2020 yang dikemaskini sehingga 17 November 2020. Daftar pemilih pilihan raya tersebut mengandungi 36,750 orang pengundi yang terdiri daripada 33,675 orang pengundi biasa, 2,111 orang tentera serta pasangan dan 5
559 orang polis serta pasangan polis pasukan gerakan AM PJA dan 5 pengundi tidak hadir PTH luar negara. Bagi urusan PRK Dun N 66 Bugaya Sabah, Encik Benedict bin Asmat, penolong pegawai daerah sempurna, pejabat daerah sempurna, dilantik sebagai pegawai pengurus PRK Dun N 66 Bugaya Sabah dan dibantu oleh 3 orang penolong pegawai pengurus. SPR akan menggunakan Dewan Masyarakat Sempurna sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan resmi undi. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK Dun N 66 Bugaya Sabah ini adalah daftar pemilih terkini sehingga ST3 2020 yang dikemaskini sehingga 22 November 2020. Daftar pemilih pilihan raya tersebut mengandungi 21,618 orang pengundi yang terdiri daripada 20,181 orang pengundi biasa dan 437 orang polis. Kedua-dua DPPR tersebut akan mula dijual pada 16 Disember 2020. Mulai tarikh 16 Disember 2020, semua pengundi juga boleh membuat semakan daftar pemilih untuk mengetahui maklumat pusat pengundi, saluran mengundi, nama bilangan mereka melalui laman portal SPR, pengundi.spr.gov.my atau menelpon ke talian 03-88927018 atau melalui SMS 15888 atau melalui aplikasi My Semak SPR. Bagi melaksanakan kedua-dua PRK ini, SPR menggunakan garis panduan pencegahan COVID pelaksanaan yang agak ketat untuk kali ini. Semua kempen berbentuk ceramah, serahan kempen ziarah rumah ke rumah, walkabout, pengedaran pamphlet secara bersemuka adalah tidak dibenarkan. Calon adalah digalakkan berkempen menggunakan saluran media sosial. Calon dibenarkan untuk memasangkan banner ataupun banting di dalam kawasan pilihan raya yang ditetapkan. Petugas parti calon perlu mengelakkan pertembungan semasa pemasangan banting banner bagi mengelakkan penjarakan fizikal. Aktiviti berkempen menggunakan kenderaan yang dipasang dengan alat pembesar suara adalah dibenarkan dan pada waktu yang munasabah. Namun ia tidak boleh menyebabkan berlaku perkumpulan ataupun perhimpunan penyokong. Calon atau parti hanya dibenarkan untuk membuka satu bilik gerakan sahaja, manakala bilikan kecil atau tempat berkumpul bagi calon atau tidak dibenarkan. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 12 hari. Bermula peristiaran calon-calon yang bertanding sehingga pukul 11.59 malam pada 15 Januari 2020. SPR mensasarkan 70% pengundi akan keluar bagi kedua-dua pilihan raya ini. Saya merayu dan menasihatkan kepada semua pihak mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan bagi memastikan PRK ini berjalan dengan lancar di samping memastikan tiadanya kluster baru COVID-19 yang sedang wujud sekarang ini.